Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada saya diminta untuk menyampaikan pengokohan akidah atau tauhid atau keimanan. Tugas Nabi, semua Nabi-Nabi dari zaman Nabi sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengokohkan akidah umat manusia. Dan untuk akidah ini Nabi enggak kompromi. Diajak sih kompromi oleh kaum Quraisy, Nabi enggak mau. Kafir Quraisy datang sama Nabi, bagaimana kalau kita kompromi? Pas waktunya orang Islam menyembah Allah, kami ikut. Pas nanti kami menyembah dewa kami manat, orang Islam ikut. Kata Nabi, ya Nabi, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam akidah dan tidak ada toleransi dalam syariat. Menurut toleransi kafir Quraisy, menurut toleransi Nabi Islam ada toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita enggak ngurusin agama orang, orang pun tidak perlu mengurusi agama kita. Biarkan dia tumbuh sendiri, kita tumbuh sendiri. Nah, sekarang ini konsep toleransi mulai ditukar. Bukan orangnya yang bertoleransi, tapi justru agamanya yang mau dicampur. Sehingga gereja ulang tahun, gadis-gadis pakai jilbab bawa tumpeng. Ngapain diurusin agama orang? Lakum dinukum. Kalau nggak begitu, nggak dihitung toleransi. Kalau menganggap agama kita yang paling betul, dianggap menghina agama orang. Wah, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Nanti akhirnya ustad-ustad yang menceramahkan seperti itu dibilang radikal, larang, jangan boleh ceramah di masjid. Kalau perlu ditangkap. Karena tidak nasionalis. Ada aja ini. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, kan saya. Agama apa yang paling betul di dunia? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya kenapa dibilang-bilang begitu? Ya kamu tanya. Kamu tanya sama saya, agama yang paling betul menurut saya agama Islam. Anda telah menghina agama kami. Kapan? Anda bilang yang paling betul agama Anda. Betul. Berarti agama saya salah. Agamamu kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Nggak ada urusan aku dengan agamamu. Begitu. Ada orang nanya, rame-rame orang RT saya kumpul. Saya undang makan malam, makan mie rebus ala Medan. Terus mereka tanya, Pak Ustadz istrinya berapa? Saya, Tengku Zulkarnain. Ya satu istri saya. Oh, nanti satu di Bandung, satu di Solo. Enggak, istri saya satu. Masa sayang sama istri? Sayang dong. Istri, pakaian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaian. Kamu itu pakaian istrimu. Tentu kita sayang dengan pakaian kita. Kita rawat, kita bersihin, kita harumkan, kita rapikan, listrika. Namanya pakaian. Siapakah menurut Tengku Zulkarnain wanita tercantik di dunia? Saya katakan wanita tercantik di dunia menurut saya, istri saya. Besoknya satu RT demo. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Istri saya bingung, Pak, kita di demo orang. Terus saya tanya, ada apa ini? Anda telah menghina istri kami. Kapan? Tadi malam Anda bilang wanita tercantik di dunia istri Anda. Ya memang begitu. Berarti istri kami jelek semua. Istrimu ya jangan kau tanya sama aku. Istrimu kau urus sendiri. Masa istrimu kau tanya sama aku? Hari ini sengaja logika ini disesatkan di umat. Sehingga muncullah orang yang merusak agama.